Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky begitu sumringah setelah menghabiskan liburan bersama di Pulau Komodo, Flores, NTT. Bahkan saking menikmati keindahan panorama pantai Flores, Chelsea pun harus merelakan kulit mulusnya terbakar matahari. Lantas seperti apa sih potret Chelsea dan Glenn selama di Flores? Sejujurnya ini kan baru banget pulang dari Labuan Bajo Komodo kemarin dari Nusa Tenggara Timur dan kulit saya hitamnya jauh banget. Ini kayaknya kulit terhitam aku sepanjang masa. Enggak, maksudnya memang sebelumnya nggak pernah sehitam ini. Kebingungan sendiri mau pakai baju warna apa, karena kan kadang-kadang kalau misalkan putih pakai baju warna apa aja tuh masuk gitu di badan. Tapi ternyata hitam juga nggak kalah gitu, maksudnya juga lebih keren gitu dengan kulit yang lebih tan. Sekarang jadi lebih mengkilat kalau misalkan difoto gitu. Memilih busana yang matching dengan kulit gelap tentu gampang-gampang sulit. Lantas seperti apa sih Chelsea mensiasatinya? PD sih, harus lebih nomor satu itu adalah PD. Ketika kita mau hitam, putih, ataupun kuning langsat warna kulit kita, asalkan kita PD dengan apa yang kita pakai, pasti akan jadi lebih bagus. Seperti apa kisah para artis yang sukses duduk di kursi birokrasi? Simak di Cumi Camp selanjutnya.